Oke, shalom. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya di episode hunting hari ini. 2 minggu saya tidak hunting karena ada urusan. Dan saya hari ini mau hunting lagi. Saya sudah ada di spot. Dan hari ini saya mau mencoba di spot. Kubangan air, cek dam. Menunggu tekukur turun minum dan juga punai tanah. Oke, saya mengucapkan selamat datang, jumpa lagi dengan saya, teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel saya. Saya mengucapkan selamat datang. Silahkan like, komen, dan juga subscribe-nya. Saya juga akan kembali melacak saudara-saudara lewat jejak komentar yang saudara-saudara tinggalkan. Oke. Salam satu laras. Salam dan salam hormat. Mantap. Tekukur pertama. Ya. Mantap. Oke, saya mau jemput 2 poin yang saya shot dari tadi. Ini poin tekukur pertama. Dan ini yang kedua, tadi rekamannya kurang jelas karena terlalu kencang sehingga tidak langsung jatuh, masih sempat lompat sehingga tidak tertangkap dalam rekaman. Oke, ini baru 2 poin terkukur. Saya shot dari sana, tempat nyanggung. Oke, kita tunggu lagi. Mudah-mudahan ada yang masih turun minum. Ini baru jam 12 lewat, hampir jam 1. Oke. Oke, jemput poin punai tanah yang tadi saya shot di sini. Dia masih bisa bergerak. Saya shot lagi yang kedua dan ini dia. Shot pertama masih sempat kabur. Kedua langsung KO dia. Dari sana. Tempat nyanggung. Oke. Okay.
Oke, Slom, selamat sore. Saya sudah selesai hunting dan sedikit lagi mau pulang, dan saya mau melaporkan hasil hunting hari ini. Dapat 5 poin. Tekukur 3, punai tanah 1, sama burung apa ya, warna-warni, tidak tahu sih apa namanya, warnanya seperti pelangi. Oke, totalan semua 5. Dan hari ini cuaca cukup cerah, tapi tidak ada burung yang ramai bermain, sehingga saya hanya mendapatkan 5 poin. Puji Tuhan, biar hanya dapat 5, tapi tidak sia-sia berangkat hunting hari ini. Oke, sampai jumpa di episode hunting berikut. Dan saya mendoakan saudara-saudara, teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Salam, sampai jumpa di episode hunting berikut. Mantap. Oke, siap-siap pulang. Sudah jam 5. Kita pulang. Takut kemalaman. Ini jauh dari Kupang Barat sampai ke kota Kupang, cukup jauh.